Assalamualaikum teman-teman. Saat ini Canto berada di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali. Jadi gini ceritanya teman-teman. Tadi pagi Canto landing di bandara ini pukul 6.40 jam tujuan ya dari Makassar dengan pesawat CityLink. Jadi kebetulan rencana Canto kali ini menuju ke Lombok, tapi pesawatnya masih nanti jam 11.35. Jadi tadi sempat keluar dari bandara terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena transitnya cukup lama, ini sekitar 5 jaman. Nah pasti teman-teman bingung ya, 5 jam ngapain di bandara, makanya Canto keluar dulu. Nah ini tumben juga ya, tidak terlalu ramai atau mungkin ramainya pada saat pagi atau sore hari ya. Jadi ini suasana pintu keberangkatan domestik juga tidak terlalu ramai. Jadi sekarang saya langsung masuk, tapi sebelumnya siapkan tiket atau boarding pass karena ini ada pemeriksaan dari petugas yang ada di pintu masuk. Untuk teman-teman yang belum check-in saat berada di pintu masuk keberangkatan domestik ini, di sini ada juga self check-in mandiri. Ini ada beberapa mesin ya di sisi kiri kanan. Yang belum check-in silahkan check-in dulu di sini. Kalau tidak ada bagasi ya mending check-in di sini. Saya kebetulan sudah via web check-in. Jadi saya langsung menuju ke ruang tunggu. Kemudian ini ada flight information ya. Kalau ke ruang tunggu keberangkatan, ini kita belok kiri. Di depan ini area check-in counter. Teman-teman yang sudah check-in mau masukkan bagasi langsung ya. Kemudian ini ada wrapping bagasi. Saya langsung belok kiri saja. Di depan ini counternya Garuda ya. Ini ada beberapa antrian di depan check-in counter. Jadi saya lurus saja ke area pemeriksaan. Untuk batas troli sampai di sini ya. Sekarang kita siapkan boarding pass untuk di scan biar bisa masuk ke area pemeriksaan keamanan. Setelah pemeriksaan keamanan, ini saya langsung naik ke atas. Ini juga ada informasi terkait penerbangan. Nah, ini teman-teman yang mau belanja ada di sini. Teman-teman barangkali mau cari baju, mau cari oleh-oleh, mau mencari pernak-pernik Bali, ini ada di sini. Di sisi kanan ataupun di sisi kiri. Jadi teman-teman tinggal pilih, mau cari topi juga ada, mau cari kaos ada, cari jaket semuanya ada, tinggal pilih. Kemudian kalau mau makan, ini juga ada di sisi kanan dan di sisi kiri. Tinggal pilih apa menu favorit kalian ada di sini. Jadi saya langsung menuju ketiga. Nah, ini saya nggak tahu, sepertinya belum boarding ya teman-teman. Oke, terima kasih. Demikian review Canto walking around di terminal keberangkatan Bandara Ngurah Rai Bali. Semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.